Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih kerana sudi singgah ke channel YouTube Cikgu Adrin aka Ustaz Adrin. So, pada hari ini kita akan membincangkan topik masa dan waktu. Tanpa membuang masa, jom kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Okey, baik, pada hari ini kita akan masuk topik masa dan waktu. Mungkin dah belajar, mungkin belum lagi menguasai topik ni, tak mengapa. So, kita akan ulang kaji balik topik ini supaya lebih mantap lagi, lebih kita kuasai lagi topik ini. Boleh? Okey, so siap sedia. Okey, baik. Apa yang boleh nampak di hadapan ni sekarang? So, ada dua jenis jam. Satu yang bulat, satu yang petak. Soalan Ustaz, mana satu jam analog, mana satu jam digital? Okey, yang berada di belah kiri ini dipanggil jam analog. Nah, jam ni biasa lihat kan? Ada yang pakai jam jenis analog. Maksudnya jam yang ada nombor. Nombor 1 sampai nombor 12. Ada jarum saat, ada jarum minit, ada jarum jam. Okey, so jam yang lagi satu dipanggil jam digital. Maksudnya dia tak ada nombor 1 sampai nombor 12. Dia hanya ada nombor yang memaparkan waktu semasa. Nah, boleh nampak tak perbezaan dia? Okey, mungkin dekat sekolah ataupun dekat rumah yang pakai jam analog ni. Okey. Ada yang sekarang pakai jam digital. Okey, jam sekarang dah canggih dah. Okey. Boleh tengok WhatsApp, boleh call, okey. So ini adalah secara asasnya perbezaan di antara jam analog dan juga jam digital. Okey, seterusnya. Okey, ini muka jam ada nombor 1 hingga nombor 12. So ini asas. Dia tak ke sampai nombor 13, 14, 15 dan seterusnya. Okey, jam mesti bermula daripada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, jarum panjang. Jarum panjang merupakan jam menunjukkan jarum minit. Okey, ha, yang warna biru ni. Okey, jarum minit. Dan jarum yang pendek menunjukkan jarum jam. Okey, jelas? Panjang jarum minit, yang jarum pendek merupakan jarum jam. Satu senggatan. Mana satu senggatan? Satu senggatan ni lah di antara yang 12 ni sampai yang pertama ni. Okey, maksudnya satu senggatan merupakan satu minit. Satu minit. Nah, dia bukan awak kena kira satu kat sini, bukan. Okey, ada 12 ke ini dipanggil satu. Yang ni nampak tak? Warna merah ni kan? Okey, so ada berapa minit daripada 12 sampai 1? Ada 5 senggatan. Maksud dia adalah 5 minit. Kalau 10 senggatan, 10 minit. Okey, jelas? Sebab ada pelajar yang terkeliru. Macam mana nak kira satu senggatan ni? Okey, dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun daripada satu yang garis kecil hitam ni ke garis yang seterusnya dipanggil satu minit. Okey, satu senggatan, dua senggatan, tiga senggatan, empat senggatan, lima senggatan. Lima senggatan bermaksud 5 minit. Okey, jelas eh? Nanti ada soalan berkaitan dengan senggatan ni dah boleh jawab. Okey, cuba tengok ni. Ini berapa minit? Okey, ada berapa senggatan dekat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ataupun daripada jarum 12 sampai ke jarum nombor 2 bermaksud 10 minit. Okey, boleh? Ada 10 senggatan bermaksud 10 minit. Soalan seterusnya, ini berapa minit? Okey, daripada 12 sampai nombor 5 ada berapa minit ataupun ada berapa senggatan? Okey, yang tadi kita kira 12 sampai 1 ada 5, 12 sampai 2 ada 10. Okey, sampai 5 ada 25 minit. Bermaksud ada 25 senggatan. Okey, apa yang kita boleh simpulkan dekat sini?
sebenarnya daripada 12 ke 1 dia ada 5 senggatan. 12 ke 2 ada 10 senggatan. Okey. Maksudnya daripada 5 ke 1 5, maksud kita akan tambah 5 5 5. Maksudnya 12 ke 3 bermaksud 15 minit ataupun 15 senggatan. 15 minit juga disebut suku jam. Kan biasa mak cakap, pukul berapa dah? Pukul 3 suku. Maksudnya 3:15 minit. Boleh? Dia akan, soalan dia akan sebut suku jam bersamaan berapa minit? Suku jam bersamaan 15 minit. Boleh? Okey, itu bermaksud suku jam. Okey, dari 12 hingga 6 ada berapa minit? 12 hingga 6 bermaksud 30 minit ataupun dia ada 30 senggatan. Daripada 12 sampai 6 juga disebut setengah jam. Ha, biasa sebut kan? Okay, balik pukul berapa? Pukul 4 setengah. Ha, selalu kita sebut tapi kita tak tahu pun nilai setengah itu berapa minit. Setengah jam bermaksud 30 minit. Boleh? 12 hingga 6 ada 30 minit ataupun disebut setengah jam. Tadi suku jam 15 minit. Setengah jam 30 minit. Jelas? Jadi, kalau pusingan lengkap ataupun disebut satu pusingan lengkap bersamaan berapa minit? Satu pusingan lengkap bersamaan 60 minit. Okay, jarum minit bergerak satu pusingan lengkap. Ha, bermaksud daripada 1 ataupun gandaan 5. Okay, 5 sampailah dia pulang balik ke nombor 12. Okay, maksudnya satu pusingan lengkap. Okay, nampak tak daripada gambar rajah ni? Okay, maksudnya satu pusingan lengkap bersamaan 60 minit. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan, ia sebenarnya berkaitan dengan sifir 5. Ha, kan, di sekolah telah diajar untuk hafal sifir 5. Ha, ataupun 5 ni adalah gandaan 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ataupun lagi mudah, kita hafal sifir 5 terus. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi satu pusingan lengkap bersamaan 60 minit. Boleh? Okey, boleh hafal sifir 5? So insya-Allah boleh jawab berkaitan dengan jam. Okey, selesai bahagian jam. Sekarang bagaimana kita nak sebut dan kita tulis waktu di dalam perkataan? Apabila diberi dalam bentuk nombor, okey, dalam bentuk waktu, bagaimana kita nak sebut dan juga kita tulis. Okey, pada gambar rajah ini, dia tulis pukul 5:15 ataupun jam analog, jarum pendek dekat nombor 5, jarum panjang dekat nombor 3. Sekarang pukul berapa? Kawan yang berbaju kuning beritahu pukul 5 suku. Yang berwarna pink, dia kata pukul 5:15 minit ataupun pukul 5:15. Mana satu yang betul? Jawapannya dua-dua betul. Pukul 5 suku ataupun pukul 5:15 adalah memberikan maksud yang sama. Suku bermaksud 15 minit. Pukul 5:15 ataupun 5 suku boleh digunakan. Okey, lihat pada gambar rajah yang berikut. Pukul berapakah waktu yang dipaparkan? Pukul 2:30. Okey, cara penulisannya mesti tulis pukul, P-U-K-U-L, pukul 2:30. Okey, 2:30. Ataupun biasa yang kita dengar ataupun kita sebut pukul 2:30. Ingat, setengah bermaksud 30 minit. Jelas?
Okey. Bagaimana kita nak tukarkan perkataan ke dalam bentuk nombor? Tukarkan perkataan dalam bentuk angka. Okey, yang pertama, pukul 12.05 minit. Pukul 12.05 minit. Kebiasaannya mesti dia tulis 1.25. Salah. Dia mesti tulis 1.25 sebab dia kata 5 minit. Kalau kata 5, maksud 50 minit. Kan? Dia 50 minit. Kalau 05 bermaksud 5 minit. Okey, ini nak tulis dalam angka. Kalau soalan tulis dalam perkataan, dia minta kita tukarkan dalam angka. Ini kaedah dia. Okey, seterusnya pukul 4.40. Okey, kita tulis pukul 4.4 sifar ataupun 40. Okey, pukul 4.40. Okey, mesti ada perkataan pukul kalau kita nak tulis dalam perkataan. Okey. Seterusnya pukul 7.55. Okey, 7.55. Okey, boleh? Okey, sebelum kita pergi ke latihan, kita akan lihat contoh. Okey, boleh lihat tak bentuk interaktif jam. Okey, ataupun jam interaktif, interaktif clock. Okey, tadi kita dah belajar dah minit, senggatan dan sebagainya. Okey, kalau boleh lihat pada gambar rajah yang berikut. Okey, maknanya jarum minit mana? Mesti yang panjang. Okey, jarum minit mesti jarum panjang. Okey, jarum jam yang pendek. Okey, boleh? Okey, kita lihat dahulu jarum jam. Okey, kalau soalan kata pukul 1 suku, bagaimana kita nak lukiskan gambar rajah? Soalan dia akan beri dalam bentuk gambar rajah. Kemudian diminta awak lukis jarum jam. Jangan lukis jarum jam sama panjang. Tak boleh. Dia mesti satu panjang, satu pendek. Kalau dua-dua panjang atau dua-dua pendek, dia tak memberi maksud apa-apa. Kalau dua-dua panjang, dia jadi minit. Minit-minit. Lagilah tak faham. Kalau dua-dua pendek, jam-jam. Lagilah tak faham. Mesti lukis satu panjang, satu pendek. Okey, soalan tadi ke apa? Pukul 1 suku. Jadi, jarum pendek dekat nombor 1. Mesti dekat nombor 1. Okey, ini pukul 1. Jarum panjang dekat 12. Jarum pendek dekat nombor 1. Okey, ini pukul 1. Nampak tak? 1.00. Tadi soalan ni kata pukul 1 suku. So, jarum panjang dekat nombor 5 ke? Tak. 10 ke? Bukan. Dekat nombor 3. Sebab suku bermaksud 15 minit. Okey, nampak ni? 5, 10, 15. 15 minit. Okey, kalau kita nak lukis, jarum dia mesti ke depan sedikit dari 1. Okey, sebab ada soalan diberi dalam bentuk gambar rajah, diminta murid untuk tuliskan jawapan dia. Pukul berapakah ini? Contoh, kalau jarum panjang dekat nombor 30, jangan tulis pukul 2.30 sebab jarum pendek belum sampai lagi dekat nombor 2. Dia masih lagi berada dekat tengah-tengah. Maksud kita akan ambil nombor sebelum 1. Ataupun jarum panjang dekat nombor 9. Maksudnya pukul 1.45 minit. Jangan tulis 2.45 minit. Ataupun pukul 2.09 minit. Salah. Selagi mana dia berada sebelum nombor 2 ni, maksud dia masih lagi pukul 1. Walaupun jarum panjang ni berada pada pukul 11 ataupun bernilai 55 minit, dia masih lagi pukul 1.55 minit.
Janganlah diberi gambar rajah ini. So, ramai yang jawab pukul 2.55 minit. Betul ke salah? Salah. Walaupun jarum panjang ni masih lagi dekat sini. Masih lagi pukul 1.59. Dia hampir pukul 2. Belum lagi pukul 2. Tapi jarum panjang tepat dekat 12, barulah dia pukul 2. Boleh nampak? Okey, seterusnya, kalau dikata pukul 4.30. Pukul 4.30. Jarum pendek dekat nombor 4. Okey. Setengah bermaksud 30 minit. So, 30 minit dekat nombor 5 ke? Bukan. 7? Bukan. Dekat nombor 6. Maksudnya pukul 4.30 ataupun 4.30 minit. Ini berada dekat tengah-tengah. Boleh? Ini adalah sama ada soalan tu beri dalam bentuk gambar rajah macam ni, awak kena teka apakah jawapan dia, ataupun awak sendiri kena lukis jarum jam. Diberi waktu dalam perkataan dan awak perlu lukiskan jari dia, jari jam, jarum jam dan juga jarum minit. Okay? Okay, soalan yang terakhir, pukul 9 suku. Jarum pendek dekat mana? Ada yang buat macam ni. Jarum panjang dekat 9. Bukan. Jarum panjang dekat, ni berpusing pukul. Pukul 8, pukul 9. Soalan pukul berapa? 9 suku ataupun 9.15 minit. Nampak tak? Jarum panjang dekat nombor 3, jarum pendek atas sedikit nombor 9. Ni belum lagi pukul 10, dia masih lagi pukul 9. Atau pukul 9.45, jarum panjang dekat nombor 9. Nampak tak perbezaan dia? Jangan bertindih. Jarum panjang dengan jarum pendek, jangan bertindih. Satu mesti atas sedikit, satu dekat nombor 9. Mesti tepat. Okey, jelas? Okey, baik. Okey, so terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Kita membincangkan tentang masa, suku jam, setengah jam dan minit-minit yang diberi. Kemudian kita nak tuliskan di dalam perkataan. Okey, berikut merupakan latihan yang akan diberikan di dalam bentuk Google Form. So, link akan diberikan di bahagian bawah ataupun menerusi WhatsApp. So, untuk itu sahaja untuk hari ini. So, terima kasih banyak-banyak. Sampai kita berjumpa lagi. Kalau video ni bermanfaat, sila share dengan kawan-kawan. So, jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu Adrian untuk mendapatkan lebih banyak video-video berkaitan dengan matematik. So, sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.